ODGJ bawa galon bekas yang berisi uang puluhan juta. Viral sebuah video yang memperlihatkan pria mengalami gangguan jiwa, ODGJ, membawa galon air bekas berisi uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Yang beredar, tampak pria berambut gondrong yang memakai pakaian lusuh itu berjalan di pemukiman warga. Tanpa memakai sandal, dia sempat berhenti di sebuah tempat seperti sedang mengambil sesuatu dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna merah yang dibawanya. Selain karung plastik, galon air bekas yang ada di punggung ODGJ ini cukup mencuri perhatian. Bagaimana tidak, galon bekas itu berisi sejumlah uang yang didominasi pecahan Rp100.000. Galon bekas yang setengahnya diisi uang yang nilainya mencapai puluhan jutaan rupiah itu diikat menggunakan tali, mirip seperti tas punggung. Seorang pria diduga ODGJ menjadi sorotan warga, lantaran tas galon plastik yang dibawanya berisi uang tunai puluhan juta, keterangan dalam video, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023. Kejadian yang disebut-sebut terjadi di Kampung Ciberem, Kabupaten Cilengsi, Bogor, Jawa Barat itu pun menyita perhatian orang-orang. Banyak yang menyoroti uang puluhan juta yang dibawa ODGJ tersebut. Beberapa khawatir dengan keselamatan pria tersebut. Ada pula yang menjuluki pria paruh baya itu, The Real Crazy and Rich.